ide jualan puding modal 2000 per cupnya. Hai semuanya, kali ini ide jualan ekonomis tapi tetap enak, rasanya seger banget untuk berbuka puasa. Yuk langsung aja, siapin panci, aku pakai panci saus Ideal Life 18 cm. Masukin bahan-bahan, ada jelly, agar-agar, gula pasir, dan air. Resep lengkapnya ada di caption. Aduk-aduk hingga rata, kemudian dimasak sampai mendidih. Nah setelah itu tambahin fruit acid, sirup rasa jeruk, pewarna makanan 3 tetes, lalu diaduk-aduk hingga rata. Kemudian pindahin ke cetakan puding mini, lakukan sampai selesai. Nah kalau udah tinggal diamkan hingga mengeras. Sambil nunggu yuk kita bikin fla. Bahan-bahannya ada maizena, bubuk creamer, vanili bubuk, garam, dan susu cair UHT. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian masak sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih disisihkan. Nah ini pudingnya sudah keras. Sekarang kita keluarkan dari cetakan. Kemudian letakkan di dalam cup. Aku pakai kapasitas 200 ml. Setelah itu kita siram dengan fla. Terus toppingnya kita pakai Oreo yang sudah ditumbuk kasar ya. Nah ini udah jadi. Sajikan dingin supaya lebih seger. Tekstur pudingnya kenyal-kenyal, rasanya seger banget, flanya creamy. Pokoknya ini cocok banget disajikan saat berbuka puasa. Satu resep jadi 12 cup, kalian bisa jual di harga 5.000 per cupnya. Selamat mencoba!